Pagi tadi sebanyak 101 prajurit dari Pasha Sultan Iskandar Muda dan Pasha Sloksmoe melakukan latihan terjun payung bersama di Pangkalan Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Terjun payung ini dilakukan dari ketinggian 1.500 kaki. Kegiatan ini merupakan latihan terjun penyegaran bagi para prajurit dan juga sebagai ajang promosi Dirgantara untuk dikenalkan kepada masyarakat luas. Ini dalam rangka penerjunan penyegaran. Jadi penerjunan penyegaran itu untuk memaintain dari kualifikasi dari seorang pasukan payung gitu ya. Aksi terjun payung ini berhasil memukau ratusan mata anak-anak TK dan SD yang datang untuk menyaksikan aksi tersebut. Tim Liputan Aceh Kita melaporkan.